Pembacaan Kitab Ulang 30 ayat yang ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kebutuhan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana kau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuharapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan bertaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Thank you.
di Kristus menyertai kami. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku ingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dan dari kasihmu sudah teroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus Engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripada aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hati. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan dikatakan. Tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini, akan kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Thank you.